Kita akan menengok, melihat dengan teliti sama ada keadaan sekarang ni sebagai contoh memerlukan tenaga kerja asing yang lebih ramai ataupun kita boleh kurangkan, dan kita nak lihat juga situasi pekerja tempatan yang kita harus utamakan. Apakah dasar-dasar yang kita nak kenalkan tu menentukan supaya pekerja tempatan didahulukan untuk sektor-sektor yang memerlukan tenaga kita. Adakah anak-anak muda tempatan sedia bekerja dalam bidang-bidang itu? Dan pastinya kalau mereka tidak bersedia bekerja, kita kena melihat kenapa. Kalau perlu ada latihan-latihan tambahan. Ini ada kaitan-kaitan dengan agensi-agensi yang lain, supaya keperluan tenaga pekerja itu dapat diisi pertamanya oleh rakyat tempatan dahulu. Dan kita juga bincang supaya suatu jawatan kuasa yang sama juga melihat tentang masalah ini. Apakah sebabnya maka terdapat kebanjiran pendatang tanpa izin, soal penguatkuasaan undang-undang, soal tindakan terhadap mereka yang terlibat dan pelbagai-bagai aspek lain. Kerana kesan daripada kemasukan mereka yang dibuat tanpa mengikut undang-undang ini adalah besar kepada Malaysia. Kos-kos sosial, kos ekonomi dan kos-kos yang lain termasuk keselamatan adalah amat tinggi.